Kadir SPD resmi dilantik jadi Rio Tebat Kecamatan Muka-Muka Batin 7 periode 2020-2026. Abdul Kadir dilantik bersama 6 Rio lainnya yang terpilih pada 25 Maret 2020 lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Bupati Bungo Haji Masuri didampingi Wabub Sapurudin Dwi Aprianto di ruang pola kantor Bupati Bungo pada 15 April 2020 Rabu pagi. Didampingi sang istri tercinta, Abdul Kadir mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Dusun Tebat karena telah memberikan amanah untuk memimpin Dusun Tebat selama 6 tahun ke depan. Dirinya juga berjanji akan menampung aspirasi masyarakat serta melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Dusun Tebat. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk sebagai Rio Desa Tebat. Alhamdulillah, saya hari ini sudah dilantik. Insya Allah, saya bekerja semaksimal mungkin untuk membangun desa Tebat yang lebih maju dan lebih berakhlak dan mulia. Bang, untuk pasca dilantik ini program utama yang bakal kita ini kan apa, Bang? Yang pertama, program dikerjakan itu yaitu masalah kebersihan lingkungan. Yang kedua, yaitu tentang ibu PTK dan tanggung jawab. Tim Liputan News TV melaporkan.